Saya bersyukur kerana usaha ini adalah usaha yang berterusan dan saya nak tanya soalan ni. Yang pertama, rakyat Malaysia ni pada hujung bulan lepas mereka dapat gaji ataupun pendapatan, mereka akan guna banyak untuk makanan, untuk bil utilities, untuk perumahan, untuk pengangkutan. Kemudian ada juga lah untuk pendidikan dan kesihatan. Isu kos sara hidup ni, Datuk Yang di-Pertua, secara makronya, penyelesaiannya ialah kita kena tingkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Kita kena kurangkan cost of doing business. Kita kena tingkatkan productivity dan kita kena cari usaha inovasi. Secara makronya. Jadi soalan tambahan saya ialah, satu daripada platform terpenting yang telah dimulakan oleh Kerajaan Barisan Nasional adalah Majlis Tindakan Kos Sara Hidup. Kemudian diteruskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kedua-duanya dipengerusi oleh Timbalan Perdana Menteri. Saya ingin tahu apakah Majlis Tindakan Sara Hidup ini masih lagi berjalan, dan kalau telah benar-benar berjalan, apakah di antara syor-syor terkini dalam usaha untuk mengenangani isu kos sara hidup yang telah dibentangkan sebagai kertas Jemaah Menteri? Terima kasih. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, satu minit. Terima kasih sahabat saya, terima kasih Ketua. Sebenarnya jawapan kepada apa tanya itu, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup ini masih berjalan dan mesyuarat di peringkat eksekutif telah kita adakan pada 21 Julai yang lalu, yang mana beberapa dapatan, kajian ataupun cadangan telah diutarakan untuk pastikan ianya selaras dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dan oleh kerajaan. Di samping itu, Majlis Jabatan Kuasa Tertinggi, NAKOL ataupun Kuasa Hidup ini dijangka akan bermesyuarat pada September 2020. Apa yang berlaku sekarang yang betul, sebenarnya dalam kos hidup ini kita tak boleh lari daripada kos dalam pendapatan. Kalau dulu tahun 60-an, 70-an, mungkin pendapatannya tak berapa, tapi kosnya cukup rendah. Kita tidur saja tahun 60-an, 70-an, duit tak berjalan. Tapi sekarang yang tua, kita tidur pun duit berjalan. Aircon berjalan, freeze berjalan, dan elektrik berjalan ataupun air berjalan. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sedang memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dan usaha untuk menangani masalah sara hidup ataupun masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Kerana kerajaan kita prihatin, kita memahami denyut nadi rakyat. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih, Datuk Speaker. Pada tahun 2018, sebanyak 150 notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan telah dikeluarkan terhadap peniaga yang disyaki pencatutan kerana telah menaikkan harga ataupun mengenakan harga yang tinggi. Dalam jumlah itu, 46 kes telah pun dibuka kerana kesalahan pencatutan. Apakah mekanisme yang digunapakai oleh Kementerian dalam melaksanakan peraturan kawalan harga dan anti pencatutan di negara ini, dan apakah langkah yang akan diambil oleh Kementerian untuk mengukuhkan pelaksanaan dari masa ke semasa bagi meningkatkan tahap pematuhan serta kesedaran peniaga kepada peraturan, dan adakah penggunaan ataupun pelaksanaan SST ini harga barang turun berbanding dengan GST yang lalu? Mohon Menteri untuk menjawab. Sila, Tuan Menteri. Terima kasih Tuan-Tuan, terima kasih sahabat saya Jempol. Sebenarnya akta pencatutan ini memang kita laksanakan untuk menghapus ataupun untuk menghalang para peniaga mengambil keuntungan yang melampaui batas, yang mana kita akan berbincang dengan para pemborong, manufacturer, dan mereka boleh membuat aduan melalui Easy Adu dan juga melalui web yang kita sediakan untuk pastikan hal tersebut tidak berlaku. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita perlu kepada kerjasama daripada rakyat. Rakyat di luar perlu berpendidikan, melaporkan apa sahaja tindakan yang tidak beretika yang dilakukan oleh peniaga-peniaga ataupun penjual-penjual di luar sana untuk mereka melaporkan kepada kita. Dan kita mempunyai beberapa tempat pejabat-pejabat untuk mereka mengadukan sebarang masalah berkaitan kepenggunaan agar mereka terbela, agar mereka tidak dianyanyi oleh mereka yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang-barang. Terima kasih, Ketua. Satu lagi tak jawab.
Satu lagi SST. Adakah SST harga barang lebih murah berbanding GST? Sebenarnya SST dan GST setakat ini tidak ada satu kesan signifikan antara yang murah atau pemahal. Ianya bergantung kepada penawaran dan juga permintaan. Masih apa? Masih.